Dari keterangan saudara tadi menunjukkan bahwa saudara berjuang untuk menegakkan agama dengan musik. Tapi saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saudara menyanyi untuk merayu perempuan. Bagaimana ini? Maaf, Saudara Ahmad. Pertanyaan saudara telah menyimpang dari tujuan diskusi ini. Sekali lagi ingin saya jelaskan bahwa yang kita persoalkan adalah penyajian musik Roma Irama dalam segala bentuknya kepada umum. Jadi bukan soal-soal pribadi. Loh, itu kan termasuk tujuan dia sebagai penyanyi. Ada baiknya saya jawab. Silakan. Sebagai manusia biasa, saya mempunyai fitrah yang sama dengan saudara-saudara. Saya berhak dicintai. Dan saya juga berhak untuk menyintai. Tapi yang penting adalah kita tidak melampaui batas di dalam bergaul dengan seseorang yang belum menjadi hak. Terima kasih. Tapi bahwa dia nggak tahu kalau saya mencintai dia. Dan saya yakin saya juga nggak tahu kalau dia mencintai saya. Kita dengar aja lagunya. Setia Ista, Ista, senyummu menggoda.